cek dulu kendaraan waktu mau perjalanan itu. Kemudian penting badan sehat, badan harus sehat. Karena apa? Karena perjalanan jauh itu kan melelahkan. Jangan lupa setelah 4 jam perjalanan harus istirahat. Cari tempat istirahat yang sejuk, yang nyaman, tentunya yang kalau ada di pos kesehatan, datang ke pos kesehatan. Jadi pos kesehatan itu digunakan bukan hanya untuk melayani pemudik yang sakit, tetapi yang sehat pun tetap harus datang ke pos kesehatan untuk cek tensi, untuk istirahat, untuk biasanya juga kan ada rasa pegel, mungkin minta obat pegel. Kemudian jangan lupa kalau misalnya sudah waktunya berbuka puasa, sebelum makan cuci tangan, kemudian makan, tentunya juga jangan lupa untuk makan buah-buahan dan mungkin dan minum jangan yang berwarna, lebih baik minum.